Kontingen atlet futsal Kaltim kembali menambah medali emas di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-18 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perhelatan yang cukup sengit dan ketat, di mana tim atlet futsal Kaltim berhadapan dengan tim futsal tuan rumah Kalimantan Selatan, di babak final tim atlet futsal Kaltim sempat menundukkan tim futsal Kalsel dengan skor akhir 3-2. Keberhasilan tim futsal Kaltim menundukkan lawannya di babak final, adalah merupakan perjuangan yang cukup menegangkan, di mana dalam perhelatannya juga cukup berimbang hingga di babak akhir tim futsal Kaltim menang 3-2 dari tim futsal Kalsel. Menurut pelatih tim futsal Kaltim, Denny mengatakan bahwa keberhasilan futsal Kaltim meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-18 di Kalsel, para atlet futsal konsisten menjalankan instruksi, strategi, dan pola permainan yang cukup kompak. Denny menambahkan, tim futsal Kaltim mulai dari babak penyisian hingga masuk 8 besar dan terus melaju di semifinal hingga masuk final. Denny mengakui bahwa tim futsal Kaltim memiliki persiapan sebelumnya selama 3 bulan. Bang, sebagai pelatih, perasaannya melihat timnya masuk final dan berhasil juara? Alhamdulillah ya, kita bisa mengatasi di final dan memang target kita insyaallah medali emas dan rezekinya memang tim Kaltim, Pomnas Kaltim medali emas. Kunci kemenangannya apa sih bang sejauh ini sampai final? Kuncinya adalah menjalankan instruksi dari kita ya, strategi, kemudian skema permainan dan pasti mental kita bagus di sejak di 8 besar sampai semifinal dan final kita cukup bagus dan bisa mengatasi. Mungkin harapan kedepannya untuk tim Kaltim sendiri apa bang? Insya Allah tim ini memang dia persiapannya agak lama ya dan selalu bersama-sama dan akhirnya bisa terbukti dengan kebersamaan mereka sampai sejauh ini bisa menghasilkan. Kalau boleh tahu persiapannya berapa lama? Ini persiapan sejak 3 bulan yang kemarin, 3 bulan yang lalu kita udah siapin memang timnya, pemainnya kita siapin dan puncaknya di sini alhamdulillah bisa balik. Mungkin ada pesan atau apresiasi untuk timnya bang? Yang pasti tetap jangan lupa untuk latihan, selalu jaga kondisi, stamina-nya, selalu giat berlatih gitu aja. Sementara itu, setelah penerimaan medali, para atlet futsal ada yang memberikan komentarnya di awak media, diantaranya Brandika dan Muhammad Afrizal selaku penjaga gawang. Brandika menyampaikan kebanggaannya terhadap timnya, di mana mereka mengakui kekompakan dan kedekatan emosional di dalam tim, menjadi modal utama untuk menjadi sebagai pemenang di ajang Pomnas ke-18 di Kalsel. Bangga sih sama teman-teman semua, soalnya kerja kerasnya, latihannya juga. Kita sama-sama ngumpul orang-orang ini 3 tahun atau 4 tahun mungkin. Jadi kebersamaan kita, kekompakan kita, mental juga berbicara di sini. Tim semoga bisa berprestasi di lain ajang. Untuk persiapannya sudah berapa lama? Persiapan intens kita 2 minggu bang. Tapi kalau untuk orang-orang kita ini 4 tahun, 3 tahun kurang lebih. Sama-sama terus orang-orang. Dari porprov, kejurprov, turnamen-turnamen lain bareng semua orang. Jadi chemistry-nya cukup bagus. Bisa disebutkan namanya? Nama dari saya Brandi Capiola dari Politani Samarinda. Lanjut kemudian keterangan dari penjaga gawang tim futsal Kaltim, Muhammad Afrizal, juga mengatakan rasa bangganya bisa memenangkan pertarungan di babak final melawan tim futsal tuan rumah di ajang Pomnas ke-18 di Kalsel. Alhamdulillah, atas izin Allah juga dengan skuad kita yang sedikit maksudnya bisa kita melawan tuan rumah dengan penuh semangat dan rasanya juga senang bisa menjuarai Pomnas ini. Pertama kali juga buat Kaltim kita menjuarai Pomnas ini. Apa sih bang yang menjadi kunci? Kuncinya ya yang pertama pasti doa, sholat, ikhtiar, pasti ingat sama Allah. Ya harapannya untuk tim Kaltim ini semoga semakin solid dan bisa mempertahankan juara ini untuk Pomnas, event Pomnas selanjutnya. Bang, sebagai kita latihan intensif apa yang dilakukan? Biasa ngikut pemain, kalau misalnya pemain ada pelatih kiper kan kita sama pelatih kiper, kalau misalnya mereka butuh kiper kami juga ikut sama dia. Dari lapangan Borneo Indoor Futsal Banjarmasin, pertandingan futsal babak final antara tim Kaltim berhadapan dengan tim tuan rumah pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas ke-18 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tim GATV, Intan dan Nisa melaporkan dari Kalimantan Selatan.